Pemirsa, selebritis selain diidolakan para pengikutnya juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Benarkah dukungan selebriti ke capres tertentu bakal signifikan untuk meningkatkan perolehan suara? Kami hadirkan dalam laporan utama Mendulang Suara dari Panggung Idola. Artis ataupun pesohor menjadi magnet bagi pengikutnya. Ribuan bahkan jutaan orang akan memadati acara-acara yang dihadiri oleh artis dan pesohor. Pesona artis yang mampu menghadirkan masa ini rupanya dimanfaatkan juga untuk kepentingan politik. Tak heran jika sejumlah artis dan pesohor dilibatkan dalam politik praktis seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Meski masa kampanye belum dimulai, sejumlah bakal calon presiden mulai menggandeng artis. Sejumlah artis atau perkumpulannya melakukan pertemuan dan menyatakan dukungan kepada tiga bacapres. Dukungan mereka diharapkan akan menjadi pengumpul suara dalam pemungutan suara nanti. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menyatakan gandengnya artis dan pesohor bertolak dari keyakinan bahwa artis akan memberikan efek yang bagus. Efek dari gejala celebrity wars dengan asumsi bahwa para pemuja selebritas ini akan mengikuti kemanapun perginya para selebriti. Jadi para pemuja, para fans, para penggemar akan mengikuti kemana dia pergi, kepada siapa dukungan diberikan. Pertanyaannya apakah akan efektif atau tidak? Nah, ternyata hasilnya tidak linier. Karena mengapa? Satu, selebritas itu adalah produk zamannya. Berpulang kepada apakah selebritas yang memberikan dukungan yang digaet oleh capres-cawapres itu masih punya masa yang real tidak? Dan apakah masanya itu potensial sebagai pemilih dan akan memilih atau tidak? Lalu apakah dukungan artis dan pesohor akan diikuti pula oleh pengikut mereka? Karim Suryadi menilai dukungan artis tidak memberikan efek yang signifikan. Hal ini juga terbukti banyaknya artis yang gagal dalam kontestasi politik meskipun memiliki pendukung di dunia hiburan. Kita tidak pernah melihat para fan ini akan melakukan apapun yang dikerjakan oleh selebritasnya. Sebab plasenta yang menghubungkan antara selebritas dan fannya bidang adalah bidang yang digeluti oleh selebritas itu. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh selebritas tidak serta-merta mendapatkan dukungan dan diikuti oleh para fannya, kecuali jika itu berhubungan dengan apa-apa yang dia gemari. Oleh karena itu maka digaetnya selebritas tidak akan menjamin sama dengan meraih dukungan. Mutlak begitu, sebab kita melihat banyak selebritas gugur, banyak artis menjerit gitu ya, banyak pesohor tumbang baik di dalam pileg maupun dalam pilkada. Betulkah dukungan artis kepada capres-cawapres tidak serta-merta diikuti oleh pendukungnya? Jawaban dari sejumlah pemilih muda ini menggambarkan efek dukungan artis terhadap pilihan mereka dalam Pilpres 2024 nanti. Kita kembali lagi sama artisnya ini, berpengaruh juga nggak untuk di capresnya nanti kalau misalkan dia cuma taruh namanya aja, tapi dia nggak ada pengaruh untuk keberlangsungan masa jabatannya, kayaknya nggak. Kan setiap individu bebas untuk memilih, jadi meskipun kita suka sama artis itu, jadi artisnya siapa nggak pengaruh sama diri saya sendiri ya. Kalau buat aku sih nggak ya, soalnya karena ya kalau dukungan doang kan apa ngaruhnya? Yang kerja kan calon presidennya juga ya? Menurut saya sih ngaruh ya, karena kan kalau artis kan itu public figure. Nah kayak masyarakat tuh pasti lebih tahu public figure karena informasi artis kan pasti lebih pesat, lebih cepat gitu. Melihat dari sisi influence, terinfluence dari artis tersebut, tapi saya lihat juga jenjang karir calon presiden kita.
dari riwayat jabatan atau karir politiknya? Hal itu mungkin sedikit berpengaruh, tapi kemungkinan besar ada yang nggak berpengaruhnya juga. Kenapa? Karena hak suara itu kan punya hak suara masing-masing. Meski dukungan artis tidak linier dengan suara pendukungnya, namun artis dan pesohor masih banyak digunakan oleh politisi, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelibatan artis dalam politik praktis untuk memperkuat image tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kalau begitu masih juga menjadi tren? Anda lihat sendiri, jangankan yang belum jadi presiden saja memanfaatkan selebritas. Anda tengok, uji coba kereta cepat Bandung-Jakarta menggaet artis. Untuk mengatrol dukungan terhadap ibu kota Nusantara digaet artis. Jadi kalau presiden saja menggunakan artis, ya itu akan menimbulkan image, akan artis itu menjadi obat generik untuk mengatasi semua persoalan politik gitu ya. Jadi menurut saya ini lebih merupakan sebuah image ketimbang fakta dan punya efikasi yang kuat. Pemakaian artis dalam kontestasi politik dinilai lebih untuk kepentingan publikasi. Penggunaan artis tak hanya diterapkan oleh politisi Indonesia, di luar negeri pun terjadi praktik yang sama. Dan kalau kita lihat misalnya secara akademik, ada dua aspek soal selebritas politik ini. Yang pertama, para politisi atau pemimpin terpilih menggunakan sentimen publisitas, sentimen artis ini dengan cara menggaet jasa mereka, mengajak mereka seperti yang dilakukan presiden terhadap kasus LRT dan IKN. Yang kedua, yaitu tadi yang original artis menggunakan jaringan hubungannya, dukungannya, fan-nya. Karena ini dilandasi oleh modal sosial, siapa mengetahui siapa. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah dukungan artis idola juga menjadi rujukan kepada siapa suara Anda berikan?